Dewi Persik enggan membongkar alasan dirinya digugat cerai Angga Wijaya. Rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya di ujung tanduk. Dewi Persik telah digugat cerai oleh sang suami Angga Wijaya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Disinggung kabar rumah tangganya, wanita yang akrab disapa DP irit bicara. Dewi Persik sendiri telah membenarkan bahwa sang suami telah menggugat cerai dirinya saat membawa acara live program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV pada Rabu 22 Juni. Saat ditemui grid.id secara langsung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu 22 Juni, Dewi Persik enggan banyak buka suara. Dewi Persik juga tidak mau menjawab alasan dirinya digugat cerai Angga Wijaya. Samping itu, Dewi Persik meminta awak media untuk bertanya langsung dengan Angga Wijaya perihal gugatan cerai. Pasalnya, Dewi Persik juga tak ingat kapan terakhir kali dirinya berkomunikasi dengan Angga Wijaya. Seperti yang diketahui, Dewi Persik menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017 silam. Terhitung telah 5 tahun, Dewi Persik menjalani rumah tangga dengan Angga Wijaya.